Okey, assalamualaikum. Bertemu lagi kita hari ni. So untuk hari ni saya akan unboxing ni. Okey, vlog and selfie untuk GoPro. Okey, flip screen mirror. So ini adalah satu alternatif lah cara menunggu media mod daripada GoPro. So ni salah satu alternatif. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, so sekarang ni kita nak unboxing apa diorang kata GoPro screen hack. Okay, so ni baru sampai ni. Barang ni kita order daripada Thailand lah. Okay, asal ni daripada Thailand. So saya minta kawan untuk order dari sana. Okay, so baru sampai. Jadi kita tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, so ini barang dia. Dia balik dengan kemas Okay. Okay, so ni lah barang dia. Vlog and selfie. Okay, flip screen mirror plus housing mic adapter untuk GoPro Hero 8 765 dan action camera. Okay, so ni screen mirror. Okay, ni rupa packaging dia. So apa yang ada kat dalam? Ni nak buka ni. Thank you. Okay, so ni manual dia, how to use. Dia sertakan manual. Manual pun dalam bahasa Inggeris so senang lah. Okay, so ni manual dia. Kita tengok apa barang dia. Ini. Ini yang pertama. Okey. Ni tepat masuk mic adapter lah kot. Kan? Dari dua. Yang kedua. Okay, so ni kot cermin mirror. Ya, tu cermin dia. Okay. Apa lagi? Okay, dia ada benda ni. Okay, ini barang dia. Okey. So setelah kita tengok dia punya manual, dia ada dua setup. Okey, so ini untuk yang pertama dan ni untuk yang kedua lah. Okey. Kalau yang kedua ni kalau kita pakai GoPro adapter. Kalau ni kita direct. So kita try setup yang pertama dulu. Okey. So katanya kita just buka. Okay, masukkan GoPro. Okay, dan kita ikat balik lah. Okay, so GoPro dah dipasangkan. And then untuk adapter ni dia pakai dengan kita punya shorty lah, ataupun dia punya stick kan. So masukkan ni.
Kan. Oh, sah pula. Okey, so dah start. Ini okay. So ni lah skru yang dia bagi, okay, adapter yang dia bagi ni untuk kita sambung kat bawah ni. Okay. Alright. Okay, so ni setup yang pertama lah, tanpa mic adapter. Okay, jadi kita test tengok. Okay, so kita dah boleh nampak lah kat belakang. So kalau kata untuk vlog, kita dah boleh nampak. Okay, so ni setup yang pertama. Kita try setup yang kedua pula. Okay, so kalau kata kita nak pakai apa ni yang ada untuk mic adapter, kena pakai yang satu lagi ni lah. Kita kena ambil yang ni. So untuk pakai ni, kita kena buka lah cermin yang di sini. Okay, buka cermin ni. Okay, so kita tanggalkan and then masuk dekat case yang ada mic adapter ni. Okay, masukkan di belakang ni. Okay, kita skrukan dia. Okay, ni pun baru first time nak try ni. Jadi masukkan GoPro di sini. Okay, lepas tu nak adapter. Nak adapter. Oh, sebelum tu nak kena buka lah yang tepi ni. Okay. Oh, dia masuk terus fit lah. So masukkan adapter. Okay, adapter. Lepas tu tempat ni, tapi ni dah ada untuk mountkan mic. So kita boleh mount kat tepi ni lah. Okay, boleh mount ni. Shoti boleh masukkan di bawah. Okay, selesai. Ada bahagian lain tak? Oh, masukkan ni. Dan terus ke belakang mic. Okay, so kita tengok.
nampak tak? Okey. Inilah dia dari dua setup. So kita boleh nampak lah kita di belakang tu. Cermin tu kita boleh setting ikut kesesuaian. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.